Hai guys, bertemu lagi dengan admin Teknik Informatika. Mau bekerja di Google lah, biar gajinya gede. Emang skill kamu apa dulu ngarep gaji gede di Google? Hah? Bisanya cuma tulis Hello World kok mau kerja di Google? Oke lah, admin cuma bercanda. Admin mau kasih info besaran gaji dan jabatan di Google. Jadi, simak terus. Oke guys, kita tidak usah berbasa-basi lagi. Kita lihat gaji yang buat kalian ngiler. Tapi ya tergantung sih. Kalau kalian anaknya sultan atau pengusaha batu bara, ya nggak bakal ngiler. Oke, yang pertama ada Vice President of Engineering. Orang yang bertanggung jawab mengelola tim dan mengembangkan produk secara teknis untuk memberikan masukan kepada CEO. Gajinya sekitar 475.000 dolar atau setara dengan 7 miliar. Wow, per bulannya. Lumayan lah buat beli cilok. Oke, yang kedua ada software engineering, orang yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak untuk desain, pengembangan, pemeliharaan, pengujian, serta evaluasi dari produk yang dibuat. Gajinya sekitar 100 ribu dolar sampai 353 ribu dolar atau setara dengan 1,5 M sampai 5,2 M. Itu bayangkan itu. Wow, per bulannya segitu buat beli cimol. Mantap lah. Oke. Yang ketiga ada engineering manager, orang yang memimpin dan mengarahkan sebuah tim untuk mencapai target produk yang akan dicapai. Oke. Gajinya sekitar 180 ribu dolar sampai 260 ribu dolar atau setara dengan 2,7 M sampai 3,9 M. Itu banyak. Aduh, beli udah deng mang oleng nih. Lumayan juga. Oke, biar viral. Oke. Langsung saja yang ke selanjutnya. Itu ada Optical Network Engineering, orang yang bertanggung jawab tentang sebuah jaringan, baik itu dari kabel atau nirkabel, wireless, maupun cloud. Gajinya sekitar 116 ribu dolar atau setara dengan 1,7 M. Buat beli apa lagi? Buat beli gorengan, itu dapat berapa ya? Oke, yang selanjutnya. Atau yang terakhir, ada data analis, orang yang bertanggung jawab dalam menerjemahkan angka-angka menjadi laporan yang dapat dengan mudah dimengerti oleh manajemen. Gajinya sekitar 84 ribu dolar sampai 162 ribu dolar atau setara dengan 1,2 M atau 2,4 M itu per bulan. Itu wah. Itu per tahun berapa gitu. Udahlah, jangan terlalu dipikirkan. Oke, itu dia beberapa pekerjaan dan gaji di Google. Gimana? Kalian tertarik bekerja di sana? Eits, tapi kalian harus perbaiki skill dan attitude kalian. Oke? Karena gaji besar, tanggung jawabnya juga besar. Dan seperti biasa, jangan lupa share dan salam service printer. Dan bye.